Bupati Berau Muharram mendukung penyaluran hobi positif yang mampu menggairahkan ekonomi kerakyatan seperti Lomba Burung Berkicau, Grand Binika Ultima Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penghobi Pecinta Unggas Indonesia P3UI Kabupaten Berau yang digelar di Plaza Arena Berau Jalan Haji Isa 3, Minggu 1 Desember 2019. Dalam sambutannya, Muharram mengatakan pemerintah Kabupaten Berau merasa bersyukur dan berterima kasih atas diselenggaranya Lomba Burung Berkicau yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP P3UI Bastian Basri itu. Selain itu, dikatakan Muharram, lomba ini diyakini semakin memberikan motivasi bagi pecinta dan penghobi burung. Atas banyaknya dampak positif dari lomba burung ini, Muharram meminta agar DPP P3UI dapat memfasilitasi gelaran serupa untuk tingkat nasional. Sekaligus ia berjanji jika Pemkab Berau juga siap untuk berkontribusi. Mudah-mudahan di masa yang akan datang pelaksanaan semakin sempurna dan pesertanya juga semakin banyak. Syukur-syukur bisa membuka event yang sifatnya mungkin provinsi atau bahkan nasional. Jadi ya sudah Pak Abdul, ini adalah pengurus nasional, jadi bisa menyebabkan kita untuk melakukan event di tingkat nasional masih di Kabupaten Berau. Tunggu sekitar 80. Menanggapi apa yang menjadi harapan Bupati Berau agar DPP P3UI memfasilitasi lomba burung tingkat nasional, Bastian Basri mengatakan dirinya akan membawa harapan Bupati tersebut di rapat DPP P3UI. Selain itu, dirinya sangat bangga jika DPC P3UI di momentum kelahirannya sudah bisa menggelar lomba burung dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas pecinta burung khususnya yang ada di Kabupaten Berau. Sekjen P3UI, saya sangat mengapresiasi dengan apresiasi dari Pak Bupati. Pak Bupati Berau pada khususnya yang menginginkan event nasional berada di Berau. Kami akan berkomunikasi dengan teman-teman tim sukses dan akan melakukan event nasional sesuai dengan kebutuhan Berau. Dan untuk selanjutnya dari Berau ini kami sama menggandeng beberapa komunitas unggas pada event nasional yang akan kami laksanakan insya Allah hasil keputusan dan rapat dari P3UI. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Lomba Burung Berkicau, Tony Prayugo mengatakan, pada event kali ini dipertandingkan 20 sesi lomba yang diikuti 1.024 peserta dari berbagai daerah, di antaranya Tarakan, Malinau, Burungan, Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, termasuk dari Bumi Batiwakan. Kontes Burung Bird Singing Contest dengan tema Grand Binika Ultima bekerja sama dengan P3UI. Dan untuk kedepannya kita harapkan, sangat kita harapkan untuk bisa terselenggaranya gantangan atau lomba burung tanpa teriak. Untuk setiap kelasnya kita sudah diisi dan booking beberapa tiket sampai mencapai 64 gantangan full. Alhamdulillah untuk setiap jenis burung dan pesertanya juga sangat antusias. Bisa dilihat dari kanan kiri kita sampai untuk menggantangkan tadi ramai. Dari Berau khususnya dari Kaltim. Untuk laporan poin 700 Rizka Dewi, Binyus TV melaporkan.